Ingat zaman waktu kecilku, sandiwara radio. Menurut pekati di rumah beliau, mungkin Gusti Tumenggung pergi ke rumah mertuanya di desa Angsana untuk menengok istri beliau. Ada apa dengan istrinya? Hamba kurang tahu, Gusti Prabu. Suruh menghadap padaku kalau datang. Daulat Gusti Prabu. Istri Tumenggung Aci Santa memang orangnya agak lain, inginnya bermewah-mewah dan agak garang pada suami. Ini sangat berbahaya, Kakang. Tumenggung Aci Santa terlalu tua untuk mempersuntingnya lapak. Sebagai sesama wanita, Dinda Mantili tentu bisa memahami kalau Nyelapat itu melakukan hal-hal yang agak menekan Tumenggung. Selama tidak mempengaruhi suaminya untuk berbuat aib, tidak ada salahnya. Itu hak Nyelapat. Yang jelas, Tumenggung Aci Santa sudah mulai berani melalaikan tugasnya. Dan ada satu lagi yang harus kita selidiki, Kakang. Kelihatannya Nyelapat akrab sekali dengan Bukarti. Siapa Bukarti? Salah satu orang Kuntala yang kita ampuni sesudah mereka menyerah. Dia kini telah membuka sebuah penginapan di dekat pasar. Saya curiga, jangan-jangan usaha penginapan itu hanya untuk kedok. Sebentar lagi, Bentar dan Paksi akan punya kawan bermain. Aku... Ah!
pasti terjadi apa-apa. Dinda Mantil ikut saya. Kanda Harnum dan Kanda Paramita tunggu di istana. Cari sendiri pengacau-pengacau itu. Kalian cepat kembali ke Madangkara. Aku khawatir ada apa-apa. Suruh Panglima Ringkin Gomati dan Senopati yang lain bersiap siaga. Kelihatannya pengacauan ini sudah direncanakan. Baik, Gusti Prabu. Tentang pasanggerahan ini, apa langsung dibangun kembali? Sesudah aku kembali. Ampun, Gusti Prabu. Hamba demang pulasan. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Yang membakar pesanggeran ini semuanya orang yang berpakaian warna merah dengan topeng muka berwarna hitam. Salah seorang di antara mereka ada seorang perempuan. Jangan-jangan gerombolan hantu merah, pembunuh-pembunuh bayaran. Pemimpinnya suami istri yang bernama Saduma dan Dewi Alikdamis. Aku kenal orang-orang itu. Tapi yang aku tahu gerombolan itu sudah bubar. Kakang Brahma, lebih baik saya ikut supaya cepat selesai. Kakang Gutawa, saya kira mampu memimpin Madangkara kalau terjadi sesuatu. Begitu juga baik, Gusti Prabu. Sebab mereka selalu berpencar kalau sudah menjalankan tugas.